KPK menerima penghargaan Ramon Magsaysay Award atas kinerja KPK dalam upaya memberantas korupsi. Ramon Magsaysay Award merupakan penghargaan bergengsi di Asia. Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Rosario Aquinaldo, mengatakan KPK merupakan lembaga Indonesia yang menerima penghargaan dalam ajang yang digelar setiap tahun. Tanda penghargaan untuk keteladanan, integritas, dan kegigihan itu akan diserahkan oleh pemerintah Filipina kepada Ketua KPK Abraham Somat 31 Agustus di Manila. Dengan diberikannya penghargaan itu, Dubes Filipina untuk Indonesia berharap KPK bisa menjadi contoh dalam memberantas korupsi di Asia Pasifik. Menurut Dubes, negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik sangat kagum dengan kinerja KPK dalam memberantas korupsi. It's a way of inspiring other institutions to follow in the way the KPK has done its work and very successfully.